cinta akan kemiskinan, gembira dalam karya, dan setia dalam doa, itulah semangat yang diperjuangkan oleh mereka, para suster Kongregasi Fransiskan Santo Georgius Martir. Sejak tahun 1869, kongregasi ini berdiri dan dipimpin oleh MDR Anselma. Bersama kongregasi tersebut, ia mengabdi untuk melayani sesama yang sedang ditimpa penyakit dan merawat dengan penuh cinta kasih. Karya kerasulan dan tugas suci mereka masih dilaksanakan sampai saat ini, yakni pendidikan, kesehatan, rumah tangga, sosial, hingga pastoral kategorial. Berkat campur tangan Allah, sampai saat ini mereka telah genap berusia 150 tahun. Semoga di usia yang ke-150 tahun ini, kongregasi FSGM selalu setia dan semangat dalam menjalankan pekerjaan cinta kasih.